Mungkin sebagian orang berlomba-lomba mendaki gunung yang tinggi, tapi lupa di ketinggian 2000 mdpl gunung-gunung cantik banyak yang mungkin belum kalian jelajahi. Ungaran 13 Juli 2022. Ini video bang, ora foto bang. Ayo. Hujan seakan mengiringi langkah kami di perjalanan arah langkah keempat ini. Tepat pukul 10 malam kita berangkat dari Jogja menuju Kabupaten Semarang. Sembari kita menunggu hujan reda, kita sempatkan untuk mampir sebuah angkringan yang berada di daerah Sejang. Hitung-hitung kita menghangatkan badan dan ngopi biar tidak ngantuk di perjalanan. Oh iya, berawal dari omong kosong teman-teman, tapi akhirnya kita berangkat juga ke Gunung Ungaran. Setelah kita ke Gunung Perahu, vakum lama, dan akhirnya kita berangkat lagi melangkahkan kaki di sebuah gunung. Oh iya, sebelumnya kita ke Mongkrang dulu, ding. Nggak lupa. Kabut tipis akan menjadi teman kami di dalam perjalanan. Kita naik ke daerah Bandungan, sempat ke daerah Umbul Sidomukti. Dikarenakan di sana base camp tutup jam 11 malam, kita akhirnya bermalam di sebuah warung yang sudah tutup. Sambil ngopi-ngopi, nunggu esok hari kita menuju ke base camp. Jam 7 pagi saya bangun dan menuju ke daerah pasar di daerah Bandungan. Kita belanja kebutuhan yang akan kita masak di atas nanti. Dari sayur-sayur, telur, dan bahan-bahan pokok lainnya. Pokoknya nanti kita pengen masak di atas, nggak melulu mie goreng. Oh ya, kita kali ini naik ke Gunung Ungaran via Basecamp Mawar. Kalau via Basecamp Mawar, kita disuguhkan 5 pos dan 4 puncak, yaitu Puncak View, Puncak Songgoriti, Puncak Batu, dan puncak paling utama Puncak Banteng Redel. Tak lupa juga, di antara pos 1 dan pos 2 terdapat sumber mata air yang mungkin kalian bisa ambil untuk kebutuhan di atas nanti. Tapi ingat, jangan kotori nggih. Sekarang sudah jam 10.41. Di basecamp Mawar ini sepi sekali, nggak ada orang. Ini sambil nungguin tadi ada yang mau pinjem tenda dulu. Sama itu uy. Piro? Seket. Sebelum memulai pendakian, alangkah baiknya kita sarapan dulu agar energi yang dibutuhkan untuk nanti tercukupi dan tidak menghambat perjalanan lapar di jalan. Pulang, kenyang. Kita pulang. Kali ini di perjalanan menuju ke Gunung Ungaran, saya ditemani 5 orang sahabat, ya, yaitu Mas Dwi, Pak RT atau Bang Sunu, Bang Supri, dan Mas Bayu. Tidak tertinggalan Mas Endi Kempong yang sudah bolos di Gunung Mongkrang. Untuk mengawali perjalanan kita di siang hari ini, kita sempatkan untuk berdoa memohon keselamatan agar sampai rumah kembali dengan selamat. Berdoa mulai, berdoa tak pernah usai. Lama-lama.
Selamat siang. Sekarang sudah jam 11:30. Yang semula mau naik jam 9 blender. Ular kayak karpati. Kita mulai mendaki dari base camp Mawar. Tuh dekat banget. Gunung Ungaran via base camp Mawar berada di elevasi 1250 mdpl. Jadi nanti kira-kira kita menempuh 3671 meter atau 3 kilo 670 meter. Pos 1 setelah menempuh perjalanan setengah jam. Berarti kita kecepatan lagi. Lanjut ke pos 2. Sebelumnya nanti mampir ke mata air dulu. Kurang lebih 20 menit dari pos 1. Tadi pos 1 ya, dari base camp ke pos 1 tadi pas 30 menit. Aduh, capek. Kalau mata air, Bang. Cepet banget. Semula ini kita kira mata air, ternyata masih di atas. Jadi ini cuma salah satu aliran yang berada di Gunung Ungaran, yaitu masih sambung di mata air yang berada di atas sebelum pos 2. Yuk cus lanjut ke mata air yang sebenarnya sebelum pos 2. Untuk rute tadi pos 1 sampai pos 2 sedikit landai tapi panjang. Nanti ke mata air dulu. Dari mata air ke pos 2 cuma 5 menit. Istirahat lagi. Iki dalane golek sing ngene terus wae, Bang. Sampai di mata air sebelum pos 2. Kita 15 menit sampai sini. Hati-hati lho, licin. Jadi kalian yang kesini jangan takut-takut kehabisan air. Tidak apa-apa, Bang Supri, mau ciblon. Kita putuskan untuk istirahat sebentar dikarenakan Bang Supri mau sholat duhur dulu. Ini my teacher saya ini. Pokoknya tetap istiqomah ibadah nomor 1. Sampai sekarang sudah jam 1:16. Kita masih di pos mata air. Setelah ini menuju ke pos 2, pos 2 Kinatar. Istirahat dulu, terus nanjak lagi. Lanjut ke pos 2. Nanjak dalane. Istimewa dalane. Sedikit nanjak. Tapi view-nya istimewa lur. View-nya istimewa. Air terjun curug. Bismillah, yuk lanjut. Ternyata jalurnya salah. Turun lagi dari pos mata air tadi, turun sedikit terus belok ke kiri. Nanti ke sana, bukan ke sana. Pos 2. Sekarang jam kira-kira 1:30. Sampai pos 2. Istirahat sebentar. Pasti.
jalur deh dari mata air sampai pos 2 andedel. Oksigennya berkurang. Harus sudah sini. Asalnya begitu kacamata, cuma enggak ya kacamata. Tadi salah jalan gue loh. Kalau gue harus begitu. Bisa batu ya. Ayo kejeblok ya. Pak. Doyong, Pak. Ewe. Lanjut ke pos 3. Vegetasi sudah mulai. Mulai. Wah, jenenge ngene kan. Rimbun. Vegetasi sudah mulai rimbun. Katanya cuma 10 menit dari pos 2 menuju pos 3. Anak dalane kok iki. Isa sejam. Aduh, ya ampun. Pos 3 jam 2 sampai pos 3 ada ngap. Lanjut menuju ke pos 4 sekarang jam 2:30, tapi sudah gelap. Lalu rimbun. Dari pos 2 sampai pos 3 vegetasi sudah mulai tertutup, pohon-pohon sudah rimbun, jadi matahari sudah jarang-jarang nembus sampai ke badan. Tapi asiknya jadi dingin, jadi nggak kepanasan kalau kalian naik siang hari. Kita menuju ke pos 4. Ini seperti mutar gunung, jadi medan sedikit landai tapi sedikit panjang. Ngapain kamu, Bang? Di situ. Pos 4. Bukaan. Jam 3:14. Iki kamar iki, Bang. Doyong. Doyong Mas. Ngopi-ngopi sik iki. Sambil istirahat, sambil ngopi-ngopi, kita putuskan untuk membuka nesting dan kompor. Kita mau bikin kopi untuk menghangatkan badan. Lanjut menuju ke pos 5 jam 16:14. Ini treknya anak tangga semua. Wadah, mantap. Dan gue diajar. Ya Allah, bismillah. Nyusul yang depan. Untuk rute dari pos 4 sampai pos 5 sedikit nanjak. Jadi nanti anak tangga sampai ke pos 5. Ada tali rotan juga karena terlalu vertikal untuk naik ke pos 5. Tangga semua. Oh iya, kaya orang gudong. Pakai rotan. Oke. Sik, tolong ada bagus ini lo. Dan inilah pemandangan dari bawah pos 5. Terlihat sedikit perkebunan teh di sisi utara Gunung Ungaran. Dan setelah sampai di pos 5, kita putuskan untuk lanjut satu pos lagi ke pos Puncak View untuk mendirikan tenda di sana. Puncak View jam 5 sore. Kita rencana mau camp di bawah Puncak View karena sudah kemalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ngetek tenda terus
makan. Sudah lapar sekali. Dan di puncak view ini kita akan mendirikan tenda dan bermalam sampai besok pagi. Pagi ke puncak ini, sudah dari puncak batu tadi teman-teman camp di puncak view ini. Kebetulan pada istirahat saya putuskan lanjut sendiri menuju ke puncak hal-hal ya di sana. Jam 7.46 depan sudah puncak. Puncak lur. Puncak lur. Jauh kanan. Dan seberes kita packing pulang, kita berdoa dulu sebelum perjalanan turun. Dan dengan ini menutup perjalanan saya bersama teman-teman ke Gunung Mongkrang. Dan dikarenakan tadi di puncak kita tidak masak-masak dikarenakan kekurangan air untuk turun, akhirnya kita sepakat masak-masaknya di mata air saja dikarenakan air melimpah di sana. Sebelum pulang ke base camp kita makan-makan dulu di bawah pos 2 di mata air. Monggo. Mari makan. Demikianlah perjalanan kita di Gunung Ungaran pada langkah yang keempat ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ayo kita
naik lagi. Tetap cintai alammu, jaga dia dengan jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Salam lestari, kaki langit.